laki-laki ini jenisnya tiga, bawah, atas, tengah. Yang bawah ni tak tahan menengok betis. Asal nampaknya betis berkunang-kunang. Yang satu lagi tak tahan menengok ke atas. Asal nampaknya ke atas error. Yang satu lagi tak tahan menengok ke tengah. Asal ke tengah hang. Maka sejak datang agama Islam, Islam indah di bawah naungan syariah. Kalian perempuan menutup aurat bukan menjaga diri kalian, tapi menjaga laki-laki yang tak tahan menengok ke atas, menengok ke bawah, dan menengok ke tengah. Adapun yang laki-laki belum menikah dengan yang sudah menikah, indah di bawah naungan syariat Islam. Kau sudah menikah, kau berjalan di tengah jalan, kau tengok ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Kenapa? Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Kalau kau belum menikah, kau banyak-banyak puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu menjaga kehormatan. Wa ahsanu lil farj, menjaga mata, menundukkan kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Ingat, hari Rabu tanggal 23 sama dengan 1 Zulhijjah. Puasa sunat 9 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Idul Adha, jangan puasa karena banyak daging kambing. Puasa sunat 9 hari, bagus. Yang lajang-lajang, Ustaz Somad, kami belum menikah, libido seksual tinggi, gimana nih Ustaz? Kau banyak-banyak puasa sunat. Memangnya kalau puasa sunat, libido seksual hilang Pak Ustaz? Insya Allah hilang. Kalau masih ada tenaga, gunakan. Untuk apa? Berenang. Tak ada duit untuk di kolam Pak Ustaz. Ini kan tepi laut. Renang tepi laut. Memangnya kalau saya banyak berenang, insya Allah hilang libido saya. Kalau kau berenang sampai ke tengah, bukan cuma libido seksual yang hilang, kau hilang sekalian. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika syariat Islam ini datang, yang perempuan terjaga, yang laki-laki terjaga, dan indahnya di bawah naungan syariat Islam, dulu orang kaya makin kaya, orang miskin makin susah, makin melarat. Duit disimpan, dibungakan. Mau pinjam berapa? 1 juta, bayar 1.200.000. Mau pinjam berapa? 3 juta, bayar 3.200.000. Maka duit berkumpul banyak, riba. Datang ekonomi syariah Islam, lalu kemudian dijadikan mudharabah, murabahah, bagi hasil. Simpan duit di bank konvensional, untung, rugi, mati, melarat, kami tak mau tahu, yang penting bayar. Tapi kalau sistem ekonomi syariah, murabahah, bagi hasil. Misalnya saya orang kaya nih, tak pula ada yang percaya saya ini kaya. Lalu saya ada duit 5 juta. Lalu saya panggil anak muda. Anak muda, sini. Kupinjamkan engkau 5 juta. Kau mau buat apa? Saya mau ternak lele, Pak Ustaz. Ini kau ternak lele. Nanti kalau untung, kita bagi hasil. Sejak duit saya dia pakai, maka mulai malam itu, insya Allah, tak tinggal solat tahajud berdoa. Kenapa? Karena takut duit tak balik. Asal terdengar suara petir menggelegar, hujan turun, ya Allah, jangan sampai hujan lebat sehingga lele-lele dia itu hanyut, ya Allah. Karena kalau lele yang hanyut tak balik duitku itu nanti, ya Allah. Datang pula satu anak muda lagi. Pak Ustaz, saya mau minjam modal 10 juta dengan akad mudharabah murabahah, pakai bagi hasil. Kau mau ternak apa? Saya mau ternak ayam, Pak Ustaz. Okey, kasih ternak ayam. Sejak dia pinjam duit untuk ternak ayam, makin khusyuk berdoa. Kenapa? Karena kalau ayamnya ini mati, ayamnya ini stres, maka dikasih nasihat, dibuat pelatihan ternak ayam. Jangan kau ternak ayam di dekat airport ya. Kenapa? Karena kalau dekat airport banyak pesawat, ayam ini mudah terkejut. Asal didengarnya suara pesawat, merajuk, ada yang tak mau kawin, ada yang stres, ada yang mati, ada yang tak mau makan. Maka tak boleh beternak ayam dekat airport. Maka dengan itu semangat berdoa. Ekonomi dikuitkan, diduitkan, duit banyak beranak pinak, disuapkan ke makanan anak, makan riba. Anak pun makan, yang dimakannya bukan duit, tak ada orang makan duit.
dia makan nasi, tapi nasinya dibeli dari beras, berasnya dibeli dengan uang riba. Nak, baca doa ya. Iya ma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Satu piring nasi riba masuk ke dalam mulut, dikunyah, berubah menjadi darah. Darah bergumpal di dalam jantung, menyembur naik ke atas otak. Otak pikirannya haram, 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 haram. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Saya bacakan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Mana nasiyatin? Kalau tengok anak kecil baru lahir, berdetak-detak kulit kepalanya, ubun-ubun. Itulah nasiyatin. Nasiyatin, otak bagian depan. Kadzibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, pembuat dosa. Orang berzina, bukan kemaluannya yang salah. Orang mencuri, bukan tangannya yang salah. Tapi ada yang memerintahkan. Otak mana? Otak depan. Saya tak percaya Ustaz cerita otak. Memangnya Ustaz spesialis otak? Ada yang nelpon saya dari Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kami undang seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Seminar apa? Saya kan Ustaz. Masalah otak apa Ustaz? Saya tak paham otak. Kalau tak otak paham saya. Ustaz bacakan ayat sama hadisnya aja. Nanti ada dokter yang akan menjelaskan. Saya pun datanglah ke sana, dijelaskanlah. Ustaz Somad, otak itu ada empat Ustaz. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Oh, yang berpikir itu otak depan Pak Ustaz. Kalau makanan haram, menyembur darah dari jantung naik ke otak, maka otak ini isinya haram, 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 haram. Jangan heran. Saya heran Pak Ustaz nengok kawan saya ini. Ngobrol sama dia 5 menit. Menit pertama itu aja yang halal. Habis itu haram aja. Kenapa ya Pak Ustaz? Inilah jawabannya. Gara-gara makan haram. Subuh. Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Doamu tak dikabulkan. Kenapa? Mat'amuhu haram. Karena kau makan haram. Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Lidah yang kau pakai untuk makan riba, makan haram, itu juga yang kau pakai untuk berdoa kepada yang maha halal. Oleh sebab itu, jaga, jangan sampai makan haram. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa. Itu baru bisa. Lidah itu yang dipakai itu haram. Lalu kemudian duit riba, 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 riba tadi, dibawalah ke Makkah. Mau ke mana Pak? Mau nyetor ONH. Mau berangkat apa? Ya berangkat haji lah. Kapan berangkat? Insya Allah. Katanya berangkat haji 17 tahun lagi. Itu haji mereka. Ini ONH fulus. Mahal nih duitnya. Bapak bisa berangkat? Iya. Saya aja yang bisa. Yang lain mana bisa? Berangkatlah. Sampai di pintu Ka'bah. Menangis. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat menjawab? Lala baik, wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Hati-hati, jangan sampai terjebak pada riba.